Pemirsa, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan memastikan keadaan Heriati, anak bungsu almarhum Aki Ditio, dalam keadaan baik. Hal itu terungkap setelah melakukan pemeriksaan ringan terhadap Heriati. Tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Rabu sore kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Heriati bersama Kompol Mansuri, dokter Rumah Sakit Bhayangkara yang ditugaskan oleh Mapolda Sumsel. Setelah memeriksa selama 15 menit, Kompol Mansuri, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel memastikan kondisi Heriati, anak bungsu dari Aki Ditio, dalam keadaan yang sehat dan tidak lagi menggunakan oksigen. Menurut keterangan dokter forensik dalam pemeriksaan ini, ia dan tim medis hanya melakukan pengecekan kesehatan biasa dan melakukan wawancara terkait sakit yang diderita Herianti. Sementara itu, Heriati yang dinyatakan sudah sehat akan kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumsel terkait dengan hibah fiktif sebesar 2 triliun rupiah. Pakai tabung enggak? Enggak, enggak pakai, sudah dilepas. Sudah dilepas, oke. Saturasinya bagus. Saturasinya bagus. Mungkin dari Dinkes yang melakukan ya. Oh iya iya. Enggak, kita cuma memeriksa tensi nanti. Yang ringan-ringan aja karena ringan-ringan kondisinya bagus. Kalau nanti itu kita lihat nanti ya. Kita cuma dapat tugas memeriksa aja. Nanti apakah nanti lanjut apa? Ya, pemeriksaannya tergantung penyidiknya. Kalau kami cuma ini aja, cuma membantu memeriksa aja. Nanti akan melaporkan juga. Iya. Ada kemungkinan dibawa ke rumah sakit, Dok? Oh, enggak. Dok, mau minta maaf nih. Semua